bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu la mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peserta kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter yang berada di rumah ataupun yang hari ini datang langsung di Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah ikut serta membantu kegiatan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih berkah dan lebih baik lagi. Amin. Pada malam hari ini kita bersama Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC/MPDI akan melanjutkan bab selanjutnya, bab 14 menjaga amalan di halaman 41. Seperti biasa kita simak, kita dengarkan, dan barangkali dari pemaparan beliau ada yang perlu ditanyakan, nanti di akhir ada sesi tanya jawab, kita bisa sharing dan diskusi ataupun tanya jawab di situ. Sebelum dimulai, sekali lagi kami mohon bapak-bapak kalau bisa maju sedikit nggih, yang depan Pak, monggo, gak apa-apa nggih. Kok ngerembel di sini kabeh ya, masyaallah, ya sing gak apa-apa lah. Monggo dipaksa-paksa ya gak enak nggih. Kesadaran nggih, masyaallah, terus suun. Kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa memperlancar acara kita pada malam hari ini dan juga bisa menambah keikhlasan kita dalam bertolabul ilmi. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC/MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu-ilmu ini. Dengan majelis ilmu kita belajar mendapatkan ilmu. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu, belajar untuk mengamalkannya. Artinya bukan hanya belajar sebagai perbendaharaan otak kita, akan tapi kita juga perlu dan bersama-sama belajar untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Demikian juga kita belajar untuk bisa istiqomah di dalam mengamalkannya tersebut. Karena mengamalkan ilmu itu bukan hanya yang dituntut itu sekali dua kali ngamalkan kemudian selesai, akan tapi kita dituntut untuk istiqomah terus mengamalkannya, ya, istiqomah terus mengamalkannya. Agar apa? Agar saat ujian, ya, ujian itu kita sukses.
Jadi ujian hidup kita itu adalah di akhir hayat kita, penghujung umur kita. Apakah kita ini berhasil mengucapkan la ilaha illallah ataukah tidak? Dan itu sangat dipengaruhi dengan keistiqomahan kita di dalam mengamalkan amal-amal kebajikan yang sudah kita pelajari. Karena Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabb kamu sampai kematian itu menjemput kamu. Jadi kita dalam beribadah, dalam berilmu dan mengamalkannya itu dituntutnya bukan sekali dua kali, tapi seterusnya untuk masa depan kita. Jadi karena ini adalah ujiannya, ujian nanti di akhirat. Kalau hanya ujian dunia paling hanya sebentar, belajar cuma setahun, dua tahun atau empat tahun, setelah itu ujian selesai. Tapi dalam beramal ini ya, kita dituntut ya, untuk terus mengamalkannya sampai ketika datang kematian kita ini menjadi orang yang baik ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan innamal amal bil khawatim ya, inti amalan itu di bagian akhirnya, bukan di bagian awalnya tapi di bagian akhirnya, apakah kita ini bisa bertahan ataukah tidak di dalam beramal. Banyak orang yang bisa mengawali, akan tapi sangat sedikit yang bisa bertahan sampai akhir. Nah, itu. Maka kalau kita ingin menjadi orang hebat ya, ingin menjadi orang hebat syaratnya satu, istiqomah. Istiqomah di dalam menjaga amalan sebagaimana yang akan kita bahas dalam bab ini, yaitu bagaimana kita istiqomah di dalam menjaga amalan ya. Makanya dikatakan adzamul karomah istiqomah ya. Karomah yang paling besar, pertolongan Allah paling besar, paling agung kepada hambanya bukan menjadikan hamba itu bisa terbang atau sakti ya, tidak mempan senjata tajam, enggak itu. Kalau itu sebuah puncak karomah, maka Rasulullah akan mencontohkan seperti itu. Tapi beliau tidak. Ya, beliau ya berdarah-darah juga ketika berperang. Beliau merasakan capek juga. Tapi beliau mampu ya, memberikan contoh kepada kita bagaimana terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kondisi. Baik dalam kondisi miskin, sedikit pemasukan di awal-awal Islam kan sedikit. Lebih banyak keluar modalnya ya. Atau ketika beliau sudah mendapatkan harta yang melimpah, di akhir-akhir kan banyak futuhat, melimpah harta beliau, tapi beliau tetap istiqomah baik ketika di awal maupun di akhir tetap seperti itu. Maka adzamul karomah itu adalah istiqomah. Kalau kita berhasil istiqomah mengerjakan suatu amal, itu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena jarang orang seperti itu, apalagi pantura ya, jarang. Tabiatnya kan perlu perjuangan itu untuk bisa istiqomah. Ya. Lalu semangat, tapi kemudian untuk memperjuangkan semangat hingga akhir, nah itu perlu ekstra. Ya. Seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Ya. Sahabat Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang hebat. Ya. Beliau menceritakan kepada kita kunci kehebatan beliau bisa menguasai hadis Nabi terbanyak di kalangan para sahabat. Beliau meriwayatkan dan beliau hafal. Apa kuncinya? Istiqomah ya, istiqomah di dalam murojaah. Beliau katakan qala Abu Hurairah jazatul laila thalathata ajza. Thulutsan usolli
wa thulusan anam wa thulusan adzkuru fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' bahwa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku membagi malamku menjadi tiga bagian sejak aku belajar kepada Rasulullah sampai akhir menjadi orang hebat. Aku membagi malamku menjadi tiga bagian, sepertiga pertama thulusan usolli, sepertiga pertama aku gunakan untuk sholat. Jadi Abu Hurairah ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiatnya yang beliau katakan, "Ausani khalili bitsalas." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga hal. Yaitu rakaat dzuha, agar aku selalu mengerjakan dua rakaat dzuha. Wasiyami salasati ayyam min kulli syahr, dan puasa tiga hari setiap bulan. Wan utiro qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur, kerjakan sholat sebelum tidur ya. Dan beliau praktekkan, beliau letakkan sholatnya di bagian awal sebelum tidur, sepertiga malam. Kalau malam itu kita bagi setelah isya sampai subuh ya sekitar 9 jam. Nah, 9 jam bagi 3 berarti 3 jam beliau sholat. Kemudian wasulusan anam, sepertiga kedua aku gunakan untuk tidur, 3 jam berikutnya aku tidur. Wasulusan adzkuru fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepertiga terakhir aku gunakan untuk murojaah, menghafal ngulang-ulang hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah. Dan ini perlu ya, perlu motivasi masa depan, artinya yang akan kita jumpai di masa depan kita gitu. Contohnya adalah kita ingin membuktikan bahwasanya ini kita cinta kepada Rasulullah, maka kita baca hadis-hadis beliau terus setiap 3 jam ya. 3 jam itu enggak sebentar. Continue. Syarat menjadi orang hebat kan harus seperti itu. Syarat orang menjadi pendekar ya harus ada waktu khusus untuk berlatih setiap malamnya. Jadi ini Abu Hurairah, dan hasilnya luar biasa. Beliau bisa istiqomah terus seperti itu, hasilnya dikatakan oleh Abu Zu'aizah, sekretarisnya Marwan, penguasa Marwan. Itu mengatakan, da'a Marwan Abu Hurairah. Suatu hari Marwan ini memanggil Abu Hurairah, minta dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yas'alu. Marwan bertanya kepada Abu Hurairah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku fa'ajlasani khalfas sarir. Dan Marwan ini mendudukanku di belakang ranjang beliau, karena beliau penguasa di atas ini kursi kebesaran atau ranjang nyantai. Di depannya Abu Hurairah ditanya tentang hadis. Jadi Abu Hurairah nggak ngerti kalau ada sekretaris Marwan di belakang Marwan ini, di belakang sarir tempat tidurnya Marwan, menulis apa yang dibacakan oleh Abu Hurairah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu aktubu anhu hatta idza kana rasul haul. Kemudian beberapa kali itu dipanggil, dan setahun berikutnya hatta idza kana rasul haul da'abi. Setahun berikutnya Marwan kembali memanggil sahabat Abu Hurairah. Fa'akadu min wara'i hijab. Kemudian dikasih sater biar tidak membuktikan, biar tidak membaca kemana-mana, pokoknya disuruh duduk, dikasih pembatas, kasih sater. Baca alayasaluhu anzalikal kitab. Jadi hadis-hadis yang dibacakan Abu Hurairah tadi yang aku tulis, kemudian diteskan kepada Abu Hurairah oleh Marwan, dibacakan satu potongannya, kemudian Abu Hurairah membacakan secara lengkap. Fama zada wala naqas.
enggak ada satu hadis pun yang terlewat, terkurangi atau ketambahan hadis. Wala qaddama wala akhir, enggak ada yang terbalik, satunya ditaruh di depan, ini ditaruh ke belakang. Setelah setahun, artinya itu menunjukkan bahwasanya beliau ini, sahabat Abu Hurairah, betul-betul istiqomah di dalam menjaga amalannya. Istiqomah bisa memprogramkan, tergantung kita, kita memprogramkan apa, amalan apa yang kita bisa kerjakan yang istimewa, kerjakan secara istiqomah, bukan hanya sehari dua hari tapi terus berkelanjutan, nanti itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi itu sebagai buah gambaran bahwa kalau kita ingin menjadi orang hebat, ya, maka syarat mutlaknya adalah kita harus membiasakan bisa istiqomah di dalam mengerjakan suatu amalan. Hadis pertama yang akan kita bahas dalam bab menjaga amalan ini adalah hadis dari Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi min al-lail, barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hizbnya, bacaan wirid atau bacaan Al-Qur'an yang biasa dibacanya di malam hari, au an syai'in minhu, atau sebagiannya, tertidur dari membaca sebagiannya, lalu ia membacanya, faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, lalu dia membacanya, dia kerjakan salat. Biasanya adalah malam itu adalah maksudnya hizb di sini adalah bacaan wirid, yaitu salatnya. Salat biasa qiyamul lail, kemudian biasa mungkin terserah dia, ya. Kadang biasanya mampunya berapa? Mampunya mungkin 20, mampunya 10. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin tertidur sehingga tidak mengerjakan sama sekali, atau tertidur sehingga hanya sebagiannya saja karena waktu tinggal sedikit, sebentar lagi subuh, maka hanya sebagian yang bisa dia baca, lalu dia baca, dia kerjakan sholat tersebut, ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, yaitu setelah sholat fajar, maksudnya adalah setelah sholat duha, dia sholat, setelah masuk waktu sholat duha, setelah matahari agak sedikit meninggi, sekitar setelah syuruk itu mungkin 20-15 menit, dia kerjakan apa yang biasa dia kerjakan, mungkin semalam, biasa malam itu 11 rakaat, maka dia kerjakan 12 rakaat. Karena witir ini, karena siang hari itu enggak ada witir, jadi enggak ada witir double. Kalau malam hari harus ada witirnya. Kalau siang hari ibadah witirnya sudah diwitirkan dengan sholat maghrib, maka enggak boleh ngerjakan witir di siang hari karena sudah ada witirnya maghrib itu. Kalau malam hari ada witir, ada yang ganjilkan. Maka kalau biasa 11 ya 12, biasa 13 ya sholat 14 rakaat. Ya. Maka kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka Allah akan menuliskannya sebagaimana seakan-akan dia kerjakan hal tersebut di malam hari. Kalau pahalanya mungkin berapa gini ya, sama dituliskan sama seperti itu. Ini untuk mengganti mengqadha. Qadha itu adanya ketika kita biasa ngerjakan sesuatu. Ya, itu namanya qadha. Ya. Salat wajib ada qadhanya karena kita biasa ngerjakan hal tersebut. Sehingga ketika tertidur diqadha. Demikian juga ketika kita menjadikan salat sunnah itu yang kita kerjakan di malam hari ini seakan-akan seperti sholat wajib karena terus dikerjakan, maka ketika kita tertidur maka cara mengqadhanya adalah di siang hari, yaitu setelah
masuk waktu duha. Ya. Syaikh Utsaimin beliau di dalam mengomentari hadis ini beliau mengatakan hadza fihi dalilun ala anal insan yang bagi lahu idza kana ya'tadu syai'an minal ibadah ayu hafidhu 'alaiha walau ba'da dhahabi waqtiha. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya ketika seseorang terbiasa ngerjakan sebuah ibadah yuhafidh 'alaiha, ya, selalu terus dia jaga, maka ketika dia terlupakan hal tersebut, maka dia hendaklah dia kerjakan meskipun sudah habis waktunya. Cuman beliau menjelaskan ada amalan-amalan yang bisa dianjurkan untuk mengqadha, ada amalan-amalan yang tidak usah diqadha. Ya. Beliau melanjutkan wal hizbu ma'nahu wal juz'u minasy syai' wa minhu ahzabul Qur'an wa minhu aidan al-ahzab minan nas. Yani at-tawa'if minhum fa idza kana al-insan ladaihi 'ada yusalliha minal lail walakinnahu nama anha wa an syai'in minha faqadahu fi ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri. Jadi beliau menjelaskan tentang kata hizb. Hizb itu adalah sesuatu bacaan yang biasa, wirid yang biasa dia kerjakan, yang biasa dia baca, min sholat ibadah, maksudnya ibadah. Artinya orang sholat itu seperti itu. Ya. Orang sholat itu punya wirid-wirid. Orang sholat itu tidak hanya mencukupkan dengan ibadah wajib, tapi dia punya wirid-wirid andalan. Mungkin membiasakan dengan baca sholawat. Ya. Membiasakan baca mungkin tasbih, tahmid, macam-macam berapa. Kan kita diperintahkan sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya tanpa ada batas. Ya. Semampu kita. Cuman kitanya yang harus mensiasati diri. Ya. Mensiasati diri mungkin agar itu terkontrol, kita ini banyak baca zikir, banyak baca sholawat, ada target-target tertentu. Yang tidak diperbolehkan itu kan menganggap bahwasanya yang disunahkan itu baca bilangan tertentu. Yang disunahkan itu kalau malam baca 1000 sholawat, baca anggapan keyakinan bahwasanya itu diperintahkan, disunahkan khusus oleh Rasulullah bilangan tersebut, nah itu yang keliru. Tapi Rasulullah memerintahkan kita memperbanyak sebanyak-banyaknya. Baik kita ngerjakan tadi itu, ya, sholawat, zikir dan yang lain. Ya, zikron kathiro, zikir yang banyak. Kan gak ada batas. Cumanya tadi itu, ya, kalau kita tidak punya target tertentu, maka kita akan seenaknya saja. Ya. Kalau kita tidak ada target tertentu, kita hanya seenaknya saja, sekenanya. Tapi kalau kita punya target tertentu, maka kita akan tadi selalu menjaga, jangan sampai kurang dari ini, jangan sampai kurang dari ini. Ya. Jadi untuk menjaganya, bagaimana membedakan antara ini terjerumus kepada keyakinan bid'ah, ya, yaitu menganggap pokoknya harus segini karena kayak Rasulullah mengamalkan segini jumlah 1000 berapa ribu, nah, itu yang nggak ada dasarnya, nggak boleh. Nah, cuman tadi ya, untuk menyemangati saja ya, Rasulullah global belum memerintahkan sebanyak-banyak, manfaatkan waktu untuk ibadah, untuk sholawat, untuk ini sebanyak-banyak. Sholat ada sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang penting sholat. Seperti Abu Dzar ketika sholat terus ditanya, Abu Dzar, kamu ngerti gak jumlah rokaatmu ganjil atau genap? Ya. Kata Abu Dzar, kalau saya enggak ngerti, Allah ngerti seberapa rakaat yang saya sudah kerjakan. Yang penting saya sholat. Nah, itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu yang penting sholat. Ya, meskipun enggak ngerti berapa jumlah rakaat, kalau udah capek berhenti. Itu namanya sholat. Enggak ada batasnya, enggak apa-apa. Ya. Inilah orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh yang ada khusus. Ya. Seperti Abu Hurairah tadi, menjadi orang hebat karena tadi beliau terbaik di dalam membagi waktunya. Betul-betul kecintaan dia kepada hadis Nabi ini harus ada bukti. Buktinya apa? Ada waktu khusus
untuk baca-baca hadis Nabi, untuk murojaah sepertiga malam. Tergantung kita, mungkin setengah jam, satu jam, terserah. Yang penting ada, ya. Jadi perlu ada target-target tertentu agar kita ini apa, semangat. Ya. Berarti teruslah. Saya mungkin mentargetkan malam itu harus baca istighfar 100 kali atau 1000 kali atau 2000 kali. Ya. Baca solawatnya segini, baca ininya segini, nggak ada masalah. Ya. Yang penting tadi itu memotivasi diri untuk tadi mengisi waktu-waktu dengan amal-amal yang hebat, yang amal-amal yang barokah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik seperti ini, setan akan datang isinya. Baik diisi dengan lengar-lenger, dengan ngopi, dengan apa saja. Ya, kan mending diisi dengan yang baik-baik tadi. Tergantung kita memprogramkan loh. Diisi, karena waktu mesti diisi. Ya. Apakah diisi dengan yang baik ataukah tidak diisi? Kok tidak diisi? Ya diisi dengan sesuatu yang enggak bermanfaat, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi maksud hadis ini adalah memberikan tadi, memberikan gambaran, contoh teladan agar kita menjadi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang punya zikir khusus, orang-orang yang punya wirid khusus. Yang penting ini wiridnya syar'i, disyariatkan, tasbih, tahmid, itu maksudnya. Ya, sholawat, ini bagian dari itu. Atau diisi dengan murojaah Quran, murojaah hadis, atau diisi dengan sholat qiyamul lail. Yang penting ada program-program kebaikan seperti itu. Jadi beliau menjelaskan ada amalan-amalan yang tidak bisa diqadha, yang harus, yang biasa dikerjakan tapi tidak bisa diqadha. Contohnya adalah tahiyatul masjid. Kalau sudah habis waktunya, ya sudah enggak usah diqadha. Maksudnya habis waktunya bagaimana? Kita datang kemudian mungkin lupa karena kita ngobrol lama, kemudian ya sudah. Atau datang sudah qomat. Ya. Kan sudah ini, itu sebagai mewakili tahiyatul masjid langsung sholat wajib tadi. Jadi kalau ini yang terlewat maka enggak usah diqadha. Tapi ada waktu-waktu, ada amalan-amalan yang tidak terkait dengan waktu tersebut. Tidak terkait dengan apa tadi, keutamaan waktu atau tempat tadi. Nah, yang mana ini bisa diqadha kalau terlupakan. Seperti qiyamul lail. Ya. Maka ketika tertidur, maka boleh enggak diganti? Enggak ada masalah. Ya. Enggak diganti enggak masalah, karena apa? Karena itu sunnah. Tapi bagi mereka yang biasa mengerjakan, itu ada sesuatu yang hilang kalau tidak mengerjakan itu. Ada kenikmatan yang hilang. Maka Islam datang, Rasulullah menjelaskan tentang solusinya. Agar yang tadi terlupakan tadi itu bisa tetap kita dapatkan kembali, kerjakan di waktu pagi. Ya, waktu malam dan waktu pagi ini kan panjang waktunya. Ya, waktu malam, waktu pagi itu panjang. Artinya beliau kenapa kok dikaitkan dua waktu ini? Dua waktu ini adalah dua kenikmatan. Ya, dua kenikmatan sebagaimana dalam hadis, dua kenikmatan yang banyak orang terlena di dalamnya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farag. Dua kenikmatan yang banyak orang terlena, tertipu dengan dua hal tersebut, yaitu siha, kesehatan, dan farag, waktu longgar. Ya, waktu longgar. Jadi ada amalan-amalan yang tadi tidak bisa digantikan karena itu terkait dengan keutamaan waktu. Ada yang masih bisa kita peroleh meskipun waktunya sudah habis. Yaitu seperti tadi itu, kita biasa baca mungkin malam membiasakan sholawat 500 kali, bisa dibaca itu siangnya, sediakan waktu khusus untuk itu. Ya. Ini kenikmatan ahli ibadah loh, orang yang bisa biasa menikmati ibadah.
yang serius. Tapi bagi mereka yang menganggap itu biasa-biasa saja, ibadah-ibadah sunnah itu biasa-biasa saja, ya enggak ada keinginan untuk itu, ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran memiliki amal kebaikan yang rutin dikerjakan. Jadi anjuran agar kita memiliki atau memilih amalan-amalan yang kita berusaha ajek mengerjakannya, kebaikan yang rutin dikerjakan. Kita pilih sesuai dengan kemampuan kita dan kecenderungan kita. Agar apa? Agar kita bisa menikmati. Karena itu pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi kita. Sebagaimana dalam riwayat, innallaha qasamal amal bainakum kama qasamal amal bainana kama qasamal arzak bainakum. Sesungguhnya Allah membagi amalan di antara kalian, sebagaimana Allah membagi rizki di antara, pintu-pintu rizki di antara kalian. Gak bisa dipaksakan semuanya harus jadi tukang batu, kan gak bisa. Ada kecenderungan masing-masing, satunya jadi sopir, satunya tukang batu, satunya tukang kayu, satunya. Demikian juga dalam ibadah, ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk cocok. Ada ini cocoknya di sini, bisa menikmati di sini. Yang wajib wajib dikerjakan. Tapi yang sunnah ini, ya, Allah bagi-bagi di antara kita. Ada yang bisa menikmati di sisi ini, ada yang bisa nikmati di sisi ini. Ketika Allah bukakan bagi dia ini pintu harta, ya, maka Allah buka aslinya di apa? Di sedekah. Cuman ada tantangannya di situ, yaitu setan. Ya. Sehingga dia sudah dibukakan pintu lebar di situ, cari yang lain yang susah. Ya. Jadi kita masing-masing dari kita harus tadi mana yang bisa saya kerjakan, pilih, ya, mana yang untuk ngisi waktu-waktu ini. Karena waktu malam longgar, waktu pagi juga longgar itu. Di sela-sela itu kita bisa mengisi ibadah-ibadah tersebut. Tentunya ini adalah yang tidak selain yang wajib, karena wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan semuanya. Gak boleh ada yang uzur tidak mau ngerjakan, ya. Semua harus dikerjakan. Tapi kan waktu yang lain kan masih longgar, masih panjang. Sholat wajib paling berapa? 5 menit, ya. Sisanya sangat panjang. Sehingga itu bisa diisi dengan amalan-amalan yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepada dia. Aku akan perangi dia. Kemudian Allah menjelaskan cara menjadi wali Allah. Orang istimewanya Allah itu yang bagaimana? Orang yang dicintai oleh Allah itu menjadi aulia itu bagaimana? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Ya, tidak ada amalan yang lebih bisa yang digunakan hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai, lebih amalan yang wajib. Artinya ini enggak ada pilihan, harus dikerjakan. Cuman kemudian Allah melanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya binawafil. Ada hamba-hambaku pilihan, ya, yang pengin menjadi orang pilihanku, kekasihku, menjadi wali-waliku, sehingga dia selalu la yazalu abdi yataqarrab, mendekat kepadaku bin nawafil. Kalau yang wajib tadi mendekat sebatas ini, tapi ada orang-orang yang terus mendekat dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada orang ini. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, mengisi waktu-waktu yang tadi itu dengan yang sunnah-sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengaran dia. Artinya aku memberikan taufik kepada pendengarannya agar dia yang dia dengarkan hanya yang baik-baik saja. Kuntu wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatan dia, aku memberikan taufik, hidayah kepada penglihatan dia sehingga yang dilihat itu hanya yang baik-baik saja. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan dia, ya, yang dia beraktivitas dengan tangannya tersebarnya, aku beri
hidayah atau taufik pada tangannya, sehingga yang dia kerjakan adalah yang baik-baik saja. Setan enggak mampu, ya, enggak mampu mempengaruhi tangan dia ngerjakan yang buruk-buruk. Warijalahul lati yamsi biha, dan menjadi kaki dia yang dia pergunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la utiyanna, pasti aku akan beri. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Wala in ista'adzani la uidzanna, kalau dia minta perlindungan, aku lindungi pasti. Ya. Kita ingin meminta kemudian langsung dikabulkan, akan tapi tidak menempuh jalannya tadi itu, yaitu mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi kalau kita ingin lisan kita ini, doa kita menjadi doa yang mustajab, maka jalannya adalah tadi mengisi waktu-waktu yang masih kosong kita dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan amalan sunnah yang sangat luar biasa dan ringan itu ya zikir, yang bisa dikerjakan dimanapun kita berada, itu zikir sholawat, ya. Jadi kita sholawat membuktikan kita cinta kepada Rasulullah dan kita betul-betul mengharapkan syafaatnya, dan kita berzikir kepada Allah agar menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi waktu malam ini dan waktu, ya, waktu malam memang waktu istirahat, ya. Waktu pagi waktu kerja untuk dunia. Tapi bagi mereka-mereka yang merasa sudah atau sudah bisa membagi waktu, ya, saya ini kerjanya mungkin jam segini-segini, saya longgar waktunya karena gaji saya sudah tetap segitu dan itu cukup, ya. Atau dia sudah mempersiapkan dari muda sehingga ketika sudah tua sudah banyak tabungan. Ini yang cerdik, ya. Muda betul-betul dia semangat, ya, sehingga di waktu tua dia tidak mempergunakan waktu tadi itu full untuk nyari dunia, tapi dia pergunakan untuk tadi mengisi dengan zikir-zikir. Ya, kok enggak kerja? Ya, sudah ada, sudah dia siapkan. Nah, itu yang cerdas itu. Ya. Jangan sampai kemudian dari muda sampai mau mati full untuk kerja, enggak ada waktu khusus dia pergunakan khusus tabungan untuk tadi, biar di masa tua ini ada longgar. Ya, tenaganya sudah berkurang, aktivitasnya dia buat longgar sehingga dia isi waktunya tersebut dengan untuk zikir, sholawat dan macam-macam, ya. Maka tadi biasanya tadi kadang ada orang-orang tadi mungkin dia sudah mendidik anaknya sehingga anaknya ini sudah berhasil kerja dan yang lainnya, sehingga dia tinggal nikmati masa tuanya, diisi paginya ini kemudian malamnya betul-betul diisi yang betul-betul istimewa tadi. Ya, silakan azan dulu. Ya, kita break sejenak, yang mau ambil air wudhu silakan dan nanti kembali ke tempat semula. Allahu akbar, Allah أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah agar kita memiliki amal kebaikan yang rutin dikerjakan, amalan-amalan sunnah yang kita pilih. Memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang badui yang mengatakan, jadi dalam hadis riwayat Muslim An Jabir bin Abdullah. Ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Jadi ada seorang datang kepada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana pendapatmu ya, jika aku ini hanya sholat 5 waktu yang wajib, puasa yang wajib saja ya, yaitu Ramadan, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Jawab Rasulullah, iya, na'am ya, bisa masuk surga. Memang ya, umat Rasulullah ini dijanjikan masuk surga. Ya, semuanya masuk surga, cuman ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga nanti setelah masuk neraka duluan. Kenapa? Karena amal keburukannya lebih berat, tapi dia mengucapkan syahadat ya. Tapi amal keburukannya ini lebih berat daripada amal kebaikannya, sehingga harus masuk neraka duluan, tapi nanti dia masuk surga ya. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hadis ini? Jadi dosa-dosa kita itu banyak ya. Kalau kita hanya mencukupkan dengan yang wajib, tidak nyari tambahan, mengkhawatirkan ya. Apakah ada jaminan yang wajib saja kita enggak terlalu khusus sholatnya kok ya. Ada yang menjamin sholatnya khusus sekali, ada yang takbir setelah itu hilang, baru mau salam baru ingat kalau sholat,
kebanyakan kan gitu ya. Belum lagi yang lainnya, sedekahnya dan yang lainnya kan ini ya. Jadi belum jaminan, maka perlu ada tadi amalan-amalan sunnah. Kita pilih-pilih yang sunnah untuk apa? Untuk mengkatrol yang wajib-wajib tadi itu, agar kita bisa langsung masuk jannah. Siapa yang tidak mau masuk jannah? Tapi jalannya yaitu sebagaimana dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man khofa adlaja. Barang siapa yang takut, takut kepada Allah, takut masuk neraka, maka dia akan, kalau jujur takutnya itu, dia adlaja. Dia itu akan berangkat lebih dahulu. Orang berangkat itu jam habis subuh, dia malam-malam sudah berangkat, agar apa? Agar juara, agar dia selamat dari rasa takut tadi itu. Man khofa adlaja wa man adlaja balagol manzila. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa yang tadi bergerak di waktu malam sebelum waktu bekerja karena rasa takut tadi, karena maksudnya ini menunjukkan ada semangat lebih, maka balagol manzila, itulah orang yang sampai tujuan, yang sukses ya. Ala inna silatallahil ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu marah ya, barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal ya. Ala inna silatallahil jannah, dan sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah jannah, surga. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk surga ya harus adil aja, harus semangat beramal, bukan hanya yang wajib saja, tapi mengisi waktu-waktu selain yang wajib itu dengan amalan-amalan yang sunnah. Kita pilih malam itu banyak longgar itu, siangnya juga banyak longgar, ngantar air cuma berapa waktu, masih banyak longgarnya. Itu bisa diisi. Kemudian yang kedua adalah di sini menjelaskan tentang keutamaan istiqomah. Istiqomah itu adalah lurus, jalan lurus, jangan belok-belok. Dan setan itu kerjaannya adalah dia duduk di pintu-pintu kebaikan ya, agar ya, pintu-pintu kebaikan dan pintu keburukan, agar belok keburukan tadi, berhenti dari kebaikan masuk ke pintu keburukan. Mau taklim ada saja bisikan-bisikan, tapi istiqomah itu adalah lurus, ini waktunya taklim ya. Makanya ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdillah, qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka ya Rasulullah ya, beri aku nasihat ya, yang mana aku tidak akan bertanya lagi selain kepadamu, cukup ini nasihatnya aku pegang. Kata Rasulullah, kul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah setelah itu lurus ya. Artinya ketika ada bisikan-bisikan itu, katakan pada diri kita, aku beriman dengan janji Allah, tsumma istaqim, lurus. Karena setan berusaha untuk belok-belok. Ketika kita tertipu dengan bisikan setan tadi, jalan ke itu, kemudian kita katakan pada diri kita, saya iman kepada janji-janji Allah, maka istiqim yaitu putar balik. Putar balik ini namanya taubat. Makanya perlu adanya taubat, memperbarui taubat-taubat terus, agar apa? Agar tadi kita kembali ke lurus, menempuh jalan istiqomah ini, ujungnya apa, Pak? Surga. Ya, semua kan kita ingin masuk surga, cuman jalannya tadi harus lurus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelajaran terakhir adalah anjuran mengqadha amal rutin yang biasa dikerjakan di waktu lain jika ada udzur, meskipun itu sunnah. Kalau wajib harus, tapi yang sunnah juga kalau kita biasa mengerjakannya rutin, kita dianjurkan untuk tadi menganggap itu hutang. Hadis ini mendidik kita itu agar menjadi orang yang tadi, sesuatu yang aslinya bukan hutang dianggap hutang karena itu kebaikan, akan terasa nikmat ya. Apalagi yang wajib ya. Apalagi yang tadi wajib, diantara yang wajib itu ya seperti hutang itu kan wajib tuh ya. Jadi yang sunnah saja kita dianjurkan untuk tadi mengqadha, agar tadi kita merutinkan kemudian mengqadha ketika lupa ya, tertidur atau terhalang dari ngerjakannya. Apalagi yang wajib, termasuk ya tadi hutang itu kan wajib. Yang hari ini orang
menganggap itu bukan wajib, ya, menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah SAW itu hanya satu pertanyaan yang beliau tanyakan ketika momen sholati jenazah sahabat itu, punya utang enggak? Kalau punya utang, sholu ala sahibikum. Kalau punya utang dan enggak ada yang berani melunasinya, silakan kalian sholati sahabat kalian. Artinya Rasulullah enggak mau nyolatin. Maksudnya adalah syafaat Rasulullah itu enggak mampu, enggak bermanfaat bagi orang ini. Ya. Jadi sholu ala sahibikum. Belum enggak nanya begini dan yang lainnya. Enggak nanya tentang diarah jin ke masjid enggak, gini begini enggak. Tanyanya satu, ya. Punya hutang atau tidak, ya. Ya. Maka kita harus tadi menganggap ini besar. Karena dalam hadis saja Rasulullah katakan yufaru yaghfirullahu lisyahid kulladzanbin illa ad-din. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang mati syahid kecuali satu, hutang. Ya. Al-qatlu fi sabilillah yukaffir kulla syai. Terbunuh di jalan Allah itu mampu menghapuskan segala sesuatu illa ad-din, kecuali hutang. Maka selanjutnya Rasulullah bertanya, punya hutang enggak ini orang? Maka suatu ketika ada yang mengatakan, "Iya Rasulullah, ya. Dia punya hutang 2 dinar." Maka Rasulullah keluar, enggak mau nyolati. Kemudian Abu Qatadah beliau mengatakan, "Alayya dinarain ya Rasulullah. 2 dinar itu saya yang nanggung ya Rasulullah." Maka Rasulullah baru mau nyolati, menyolati sahabat tersebut. Setelah nyolati dan menguburkan, setiap kali aku ketemu dengan Rasulullah, yang pertama kali beliau tanya, "Ya Abu Qatadah, qadai tadi dinarain, apakah engkau sudah membayar 2 dinar yang kau janjikan itu?" Kata Abu Qatadah, "Belum ya Rasulullah, karena saya masih bukan lupa, belum punya duit, belum punya duit untuk membayarnya ya Rasulullah." Maka sejak itu aku enggak berani menampakkan wajahku di hadapan Rasulullah itu, sampai aku punya duit kemudian aku bayarkan. Dan beliau tanya, "Sudah dibayar wahai Abu Qatadah?" "Sudah ya Rasulullah." Baru beliau katakan, "Al-an baridat jilda." Sekarang baru kulit tadi jenazah yang kemarin-kemarin baru dingin karena kamu sudah bayarkan wahai Abu Qatadah. Artinya itulah Islam, ya. Itu ajaran orang-orang yang baik, yang bukan wajib saja agar dianggap itu sebagai hutang sehingga kita ngerjakan yang sunnah tadi itu, apalagi yang wajib seperti hutang ini, ya watut selalu di segera ditunaikan, jangan menganggap remeh. Karena hari ini kita berada di dunia kemplang mengemplang, ya. Hutang ngutang lagi pada saling mengemplang, ya. Itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Syahid saja enggak diampuni karena dosa dia. Kalau hari itu, kalau Rasulullah atau kita hidup di zaman Rasulullah, oh, banyak yang enggak disolati itu, ya. Maksudnya tetap disolati, tapi Rasulullah enggak mau nyolati. Tetap disolati para sahabat karena itu adalah fardhu kifayah, hak seorang muslim. Cuman syafaat yang diharapkan dari Rasulullah itu enggak mempan kalau kita meninggal kemudian punya hutang tadi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Amit kato. Oh iya. Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab tentang qadha' mengqadha', Ustaz. Rasulullah pernah mengqadha' sholat witir di pagi hari. Dan Rasulullah juga pernah mengqadha' sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Juga Rasulullah pernah mengqadha' sholat qobliyah asar
setelah sholat asar. Pertanyaan saya Ustaz, apakah puasa setelah Ramadan itu apa? Puasa Syawal, ketika kita puasa jumlahnya kurang katakan atau satu atau kurang dua, sedangkan waktu itu tidak menuntut Ustaz karena suatu pekerjaan, apakah bisa dikodo? Ini yang pertama Ustaz. Kabut ditatap yang kedua. Ini berkenaan dengan sholat toharah Ustaz. Apakah sholat toharah juga bisa dikodo Ustaz? Sholat toharah. Ini yang ketiga ini. Mumpung apa borong ini? Ustaz tadi mengatakan bahwa amalan sunnah aja kita diwajibkan atau dituntut untuk mengqadha. Ini berkenaan dengan sholat wajib Ustaz. Bagaimana dengan ketika ada orang koma sampai satu bulan atau dua bulan atau sampai satu tahun Ustaz? Apakah itu juga harus diqadha? Gitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentang kalau tadi ada ungkapan bahwa Rasulullah SAW mengqadha witir di siang hari, nanti ada pembahasan hadisnya. Jadi Rasulullah SAW kalau beliau tertidur malamnya dari mengerjakan sholat itu karena mungkin karena beliau sedang apa atau sedang perjalanan jauh, karena biasa beliau perjalanan perang itu kan malam hari, ya malam hari kan karena dingin dan pasir, kalau siang hari kan sangat panas, ya, maka beliau siang harinya istirahat, malamnya beliau jalan terus sehingga beliau kerjakan tadi itu, ya. Kemudian ungkapan kalau Rasulullah mengqadha qobliya subuh, setelah subuh itu enggak. Jadi itu beliau begini, bukan beliaunya, tapi Amr bin Qais itu beliau datang ke masjid punya niatan mau sholat qobliya subuh. Sampai masjid ternyata sudah komat, Rasulullah sudah ngimam, maka dia gabung. Setelah sholat dia langsung bangkit sholat, dan Rasulullah tidak mendiamkan kemungkaran karena sebelumnya itu dijelaskan. Jadi la sholata ba'da subhi hatta tartifi syams, enggak ada sholat habis subuh sampai matahari agak meninggi, enggak boleh. Maka beliau tunggui, tapi beliau menegurnya dengan cara baik, bukan beliau dorong sholat kok ini kemungkaran, kan enggak. Dia tunggu sampai selesai baru beliau tanya, ayu sholatin hadis, sholat apa ini, kan sudah dijelaskan enggak ada sholat habis subuh, sholat sunnah maksudnya. Baru Amr bin Qais ini mengatakan, saya tadi niat sholat di masjid ya Rasulullah qobliya subuh, tapi ternyata sudah komat, maka saya gabung sholat sekarang, saya mengkodoknya ganti itu. Terus beliau diem. Ini adalah sunnah takririyah, ya, takrir. Beliau mendiamkan suatu amalan berarti itu boleh, ya, karena ada alasan yang jelas tadi itu. Kemudian yang tadi, yang ketiga tadi apa yang Rasulullah ngerjakan? Bukan. Yang qadha tadi loh. Qadha qobliya asar. Bukan. Beliau bukan mengqadha qobliya asar, tapi beliau mengqadha ba'diya luhur. Karena habis zuhur langsung beliau cepat-cepat pulang karena ada amanat harta sedekah yang harus segera dibagikan, harta zakat segera dibagikan. Langsung beliau bagi-bagi sampai tiba waktu asar. Habis asar beliau ke rumah istri beliau Musalamah kalau enggak salah. Kemudian beliau sholat habis asar itu sholat tadi empat rakaat tadi, empat rakaat yang niatnya ini adalah qadha setelah zuhur. Ketika ditanya, kan ini waktu enggak boleh sholat, ya. Maka Ummu Salamah bertanya, kenapa engkau sholat habis asar Rasulullah? Saya tadi enggak ada waktu, karena cepat-cepat harus nyerahkan amanah, sehingga saya terlupakan itu, saya qadha sekarang. Cuman Ummu Salamah kemudian bertanya, apakah kita itu ketika lupa sholat tertentu itu kemudian kita, apakah kita boleh ngerjakan seperti ini ya Rasulullah? Tapi artinya ketika meninggalkan ba'diya asar rawatib, ba'diya apa? Zuhur, kita qadha setelah asar. Kata Rasulullah enggak. Artinya itu khusus bagi Rasulullah. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bolehkah kita mengqadha Syawal? Ya. Jadi Syawal ini adalah terkait dengan tadi keutamaan waktu.
sehingga dan waktunya kan panjang gitu. Ketika kita terlewatkan dengan berbagai alasan, ya sudah habis waktunya. Berbeda dengan sholat tadi, sholat qiyamul lail. Ada contoh, artinya contoh juga mungkin biasa baca wirid-wirid tadi, wirid baca sholawat baca ini, nanti kemudian tertidur ganti di waktu yang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang apa tadi? Yang ketiga itu. Pertama, yang kedua sholat taharah. Apakah bisa diqadha? Ya. Ini termasuk ya, termasuk. Kenapa? Karena langsung seperti tadi tahiyatul masjid terkait dengan habis taharah, habis wudu kemudian ini dan ini sholat ini yang bisa dompleng ke sholat yang lainnya. Artinya habis wudu kemudian masuk masjid boleh dompleng, yaitu apa? Digunakan niat dua dobel sholat qobliyah zuhur ya. Atau tadi waktu masuknya jam 11 atau apa, sudah niat sholat taharah sudah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yaitu Utsman bin Affan habis wudhu kemudian beliau mengatakan ra'aitu Nabi SAW ya tawadu nahwa wudhu'i hadha, aku melihat Rasulullah cara wudhunya seperti ini. Kemudian beliau mengatakan man tawadu nahwa wudhu'i hadha thumma sholla rak'atain la yuhadithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa wudhu seperti wudhuku ini kemudian dia sholat dua rakaat penuh khusyuk ya. La yuhadithu fihi ma nafsahu, dalam dua rakaat tersebut dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Yang biasa kita kerjakan kan gitu, ngobrol dengan diri kita sendiri, ingat apa ngobrol ya. Tadi kayaknya lupa ngantar air di sana, oh keliru ya, itu ngobrol dengan diri ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini termasuk yang kalau ketika bisa dompleng tadi ya, domplengnya itu ngikut sholat tadi ya. Jadi kalau ini kemudian kita tidak ngerjakannya itu enggak usah diqadha itu. Kalau pengen ngerjakan ya wudhu lagi kemudian sholat, nah itu dapat keutamanya ya, keutamaan sholat taharah. Yang ketiga tadi apa? Iya sudah ya? Hah? Orang yang koma, makanya yang ketiga orang yang koma ya. Orang yang qadhanya orang yang koma. Koma itu adalah apakah yang koma ini sama dihukum seperti orang yang tidur? Karena qadha kan harus dalil. Qadha itu harus dengan dalil. Qadha itu harus pakai dalil. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW mengqadha itu diqadha di situ. Ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya maka nggak bisa di ini kan. Jadi dalil dari mengqadha itu hanya dua alasan. Yaitu apa? Karena tidur atau lupa. Ya. Maka kalau orang sengaja tidak sholat, maka enggak boleh dia mengqadha. Duh kok enak, enggak usah qadha. Ya enggak enak. Kalau boleh qadha itu ada peluang Allah mengampuni kita. Sudah terbebas dari beban. Tapi kalau meninggalkan dengan sengaja, kan enggak ada jalan kecuali hanya taubat. Dan apakah taubat ini Allah terima atau tidak kan kita belum jelas. Kalau qadha kan sudah dimaafkan. Jadi Rasulullah katakan manama'an sholatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sebuah sholat atau terlupakan dari sholat tersebut, maka fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia ngerjakan sholat tersebut ketika ingat atau ketika terbangun. La kafarata laha illa dzalik, enggak ada kafarah selain itu ya. Bagaimana koma ini, apakah dia dihukumi seperti orang ya, koma atau pingsan ya, koma atau pingsan ya, atau gila ya. Kalau gila kan rofi al-qolam ya. Kalau ada yang gila musiman, ada yang gila permanen ya. Ya. Jadi para ulama ini berselisih pendapat. Ada yang kemudian dia koma, mungkin koma satu bulan ya, qadha satu bulan setiap sholat didobeli. Ada yang berpendapat itu dikiaskan dengan batas maksimal orang
tidur. Tertidur itu kuatnya berapa orang tertidur itu? Ya. Ada yang mengatakan orang tidur itu sehari semalam kuat itu. Ya. Kalau orang tidur itu 3 hari 3 malam, nah itu sudah di luar batas normal. Ya. Jadi para ulama itu sehari semalam. Jadi kalau komanya itu ini sebulan, kodoknya sehari semalam toh, karena dikiaskan dengan tidur. Yang ada kodoknya itu tidur. Ya, jadi situ itu sebagian pendapat, ada sebagian pendapat yang lain ya dikodok full. Nah, tapi saya lebih cocok dengan yang tadi itu, yang sehari semalam, karena kodok itu adalah ini. Ya, yang ada alasan dalil kodok itu adalah tidur. Ya, itu maka harus diganti sehari semalam saja. Dan itu pendapat yang ringan, meringankan. Ya, daripada harus kodok mungkin sebulan itu kan berat orangnya. Ya, jadi itu ya, sudah cukup banyak. Ya 5 waktu. 5 waktu saja. Hanya double, didouble atau dikerjakan langsung atau didobeli setiap sholat 2 kali. Artinya sholat zuhur 2 kali, sholat asar 2 kali. Ini pendapat yang meringankan. Ada yang tadi itu yang full. Ya. Karena tadi karena dia tadi punya tanggungan, oh, dia masih hidup lagi. Ya. Jadi, maka tanggungan harus dibayar. Tapi yang satu ini kodok harus dengan dalil, sedangkan dalil yang ada itu hanya tadi ketika tertidur, dan maksimal tidur itu ya yang normal loh, yaitu sehari semalam. Ya. Hah? Orang pingsan. Hah? Ya, hampir sama. Mandi besar. Mandi besar. Apakah ini zawalul akal di antara ini kan zawal akal. Ini harus mandi itu. Karena zawalul akal itu termasuk yang tadi itu. Karena hilang, akalnya kan hilang itu. Iya. Yeah. Monggo, satu lagi. Atau cukup? Ya, kita cukupkan. Kabut. Oh iya Pak. Untuk yang terakhir mungkin. Ustaz, untuk di masa kecil itu, walaupun kita mohon maaf ya, ini pertanyaan mungkin agak sepele tapi saya butuh penjelasan. Di masa-masa kecil kita itu kan kadang-kadang sering bermain kesana kesini, sehingga waktunya sholat itu kan sering terlupakan. Padahal itu kita waktu itu juga sudah balik, ya kan? Kalau masa kecil kan wae layangan, ya layangan, wae nekeranan, wae sholat lali. Ya. Jadi untuk cara mengkodok seperti ini itu padahal kita tidak tahu jumlah berapa yang sudah kita tinggalkan, ini kita sudah lupa mungkin. Dan afan Ustaz, untuk tolong dijelaskan bagaimana caranya mengkodok seperti ini. Jazakumullah. Jadi itu terkait dengan dulu masa kecil kita atau kita sebelum hijrah. Masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Sadar ketika umur 40 tahun, apakah harus mengkodok selama berapa tahun itu? 15 tahun. Ya. Kok 15 tahun? 25 tahun? Iya. Iya. 25 tahun. Ya, 25 tahun kan berat itu. Jadi saya lebih memilih tadi pendapat tadi itu bahwasanya al-qadha' la budda bidalil. Ya, qadha itu harus pakai dalil. Sedangkan dalil yang ada itu adalah tentang qadha' salat itu adalah karena alasan, dua alasan, yaitu alasan tidur, tertidur atau alasan lupa. Ya. Itu yang ada solusinya. Adapun yang tadi itu masa jahiliyah tadi itu ya solusinya hanya satu, yaitu taubat dan nasuha, harus betul-betul bertaubat. Maka ada yang mengatakan kok enak ini enggak usah mengkodok selama berapa tahun itu, ya enggak enak
Kalau tadi ada qadha kan jelas Allah ngampuni. Ya. Tapi kalau enggak ada qadhanya kan enggak jelas apakah Allah sudah mengampuni beban sholat saya yang sudah saya ini kan atau belum. Ya. Maka kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah nyuruh tadi itu seperti ini. Ya. Maka tadi itu ya, harus betul-betul taubatan nasuha. Jadi kalau niat hijrah ya hijrah tenanan, jangan kemudian hijrah kemudian hilang lagi dari peredaran masjid. Jadi tadi saya lebih cocok dengan pendapat tadi al-qadha la budda bidalil, dan qadha itu harus pakai dalil, dan yang ada dalilnya hanya tadi karena alasan lupa atau alasan ini alasan tertidur. Manama an sholatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha ila dzalik. Ya. Karena siapa yang terlupa dari tertidur dari sholat atau lupa maka hendaklah dia ngerjakannya ketika ingat atau terbangun. Tidak ada kafaroh penebus dosa selain itu. Ya. Ya demikian, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.